Tante. Untuk lebih menekan mukanya itu pas saat dimiringkan, posisi mukanya itu adab doang sih sebetulnya, enggak harus. Pas posisi wajahnya itu belakangnya dibantalin dengan bantal. Bantal yang dibikin dari kapas atau kembang-kembang yang ada. Soalnya takut enggak. Nah, adapun badan-badannya itu diganjel dengan gumpalan tanah. Ya. Terus kalau enggak make enggak apa-apa gitu. Ya. Itu mah cuman ini doang supaya mempermudah jenazah lah. Dan adabnya lembut gitu loh. Itu kan bantal lembut ya kan. Kapas kita bikin bantalnya ada ya, nanti dibikin apa kalau nanti sisa dari itu aja Bu, atau ada kembang-kembang nggak? Ada sih. Tapi udah itu ya, udah dironce. Dironce ada yang tabur ada, nggak masalah ya Bu. Nggak apa-apa, nanti masukin aja. Ya. Nah, terus saya juga minta bikinin waslap ya. Waslap. Dubur. Kalau pakai buat dubur saya pakai yang karet. Sarung tangan karet. Berarti untuk ini penanda bersihnya ya? Bukan. Pakai gini ya. Ini buat ini pelapisan tangan kita supaya tidak tersentuh dia. Karena gesekan tangan kita tuh sakit. Di badan mayatnya. Iya, dia kena percikan air aja sakit. Makanya harus hati-hati semalam. Ya. Kalau saya pernah diajarin Bu, siapin air putih, tapi berkali-kali nanti tandanya kalau udah bersih tapi kayaknya enggak ada noda. Ya. Itu tergantung ambil, silakan aja. Cuman kalau saya pakai ini hanya untuk kayak waslap. Tahu waslap? Iya. Adapun untuk ngeluarin kotorannya itu saya pakai sarung yang latex. Iya. Ini kan dicuci langsung bisa kan, kalau kena terus kita ini langsung hilang kan. Kalau ini kan enggak. Enggak, ya nempel, iya. Dan ini lebih tidak menyakitkan saat mengeluarkan kotoran. Kalau ini kan sakit. Ya kan? Coba dubur kita dimasukin kain. Kalau kain yang lembut boleh. Sama aja. Intinya kain. Coba kita dubur kita masuk kain. Masuk tangan aja sakit. Ya kan? Kalau ini kan karet, kalau kena air itu dia apa? Licin. Ya kan? Enggak apa-apa, Mbak. Jadi silakan.